Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk teman-teman semua. Oke, ini kita lagi ada di motor KLX ya teman-teman. Ini bak close-nya udah kita buka. Ya, penyakitnya ini nggak mau masuk gigi ya, nggak bisa dioper. Oke, untuk teman-teman, kalau KLX dan seperti itu nggak bisa dioper, yang sering bermasalah di sini ya pernya model seperti ini. Ini dia kalau nggak lepas patah ya. Ini semalam patah, ini baru kita ganti yang baru ya. Ini dia kotaknya yang asli. Oke, kita coba tes kalau nggak pakai per ini ya. Tadi yang patahnya udah dibawa yang punya. Ini kita coba tes kalau nggak pakai per. Kita tes di sini. Operannya nggak nyangkut ya. Jadi ini masalahnya sebenarnya sering terjadi sih di KLX. Ini dia. Dia giginya nggak nyangkut seperti itu, bisa sih, cuma dia nggak nyangkut, nggak ada masuk, dia kosong seperti itu, bisa dioper tapi nggak masuk gigi, nggak nyangkut seperti itu ya. Jadi setiap yang punya KLX pasti pernah ngalami seperti itu, kalau operannya nggak masuk gigi, masalahnya di bagian bak close ini ya teman-teman. Kita sengaja buka biar durasinya nggak terlalu lama. Oke, ini dia, kita pasang ininya dulu baru bisa dia nanti stoppernya ini bisa naik turun, intinya seperti itu. Di sini ini masalahnya, jadi di sini ada per seperti ini, kita coba pasang ya. Untuk cara pemasangannya teman-teman bisa perhatikannya, ini ada yang lebar ke belakang dan yang kecil ini ke depan biar dia agak lentur ya. Jadi dia kalau ke depan seperti ini, yang main nanti di belakang. Jadi teman-teman usahakan kalau masangnya yang paling kecil ke depan seperti ini. Oke, sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi kalau menurut saya lebih bagus yang kecil di depan ya. Oke, seperti ini. Cara masangnya bebas, kalau mau dari depan dari belakang terserah teman-teman. Oke, cara pemasangannya agak susah sih. Nah, kita pasang. Oke, modelnya seperti ini aja. Oke, kita coba cek, kita oper ya. Kita oper dari sini aja. Itu dia. Oke. Oke, perhatikan teman-teman di sini ya, di opernya ya. Coba tes. Oke, jadi ini udah main naik turunnya. Intinya untuk nekan ini aja. Jadi kalau pernya patah ini bakalan kesini terus ke bawah, nggak mau naik, jadi giginya nggak bisa masuk ya, intinya seperti itu. Oke, untuk teman-teman udah selesai, kita coba pasang-pasang dulu, kita tes lagi nanti ya. Oke, ini kita buka lagi dulu sekali lagi untuk pemasangannya. Oke, untuk pernya, oke seperti ini, kita pasang lagi. Oke, caranya tahan di sini di bawah biar nggak lepas, terus tekan yang di atas yang kecil ya. Oke, udah masuk. Oke, seperti itu aja ya untuk nekan stoppernya ini biar operannya masuk. Oke, kita pasang dulu, kita tutup, baru kita tes nanti ya, tes jalan. Thank you.
Siap kita pasang ya, kita coba tes semoga ada bisa jalan. Semalam nggak bisa jalan. Oke, ini udah ada. Oke, untuk teman-teman sekian dulu ya, untuk teman-teman videonya semoga bermanfaat. Mungkin yang punya KLX pasti pernah ngalami seperti itu ya. Kalau KLX-nya mungkin udah umur setahun atau dua tahun itu sering lepas ataupun patah ya pernya. Jadi nggak usah panik untuk teman-teman yang punya KLX. Biayanya cuma paling tadi kita beli itu dari toko 25.000 ya, tergantung daerah juga. Itu yang udah ori untuk pernya. Jadi paling uang pasangnya nambah ya teman-teman. Jadi untuk yang pernah ngalami, yang mungkin udah pernah ngalami ataupun udah pernah memperbaiki seperti itu ya, semoga kita bisa bersaling berbagi ilmu dan bisa saling memperbaiki kekurangan ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.